welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Mutiara Sari. Di video kali ini aku mau cobain wax seperti ini untuk merapihkan alis aku yang kayak gini, dan aku juga bakal coba di bagian kumis-kumis tipisku ini. So buat kalian yang penasaran dan pengen tahu gimana caranya aku menggunakan wax, tontonin terus videonya sampai selesai. Aja lah ya. Oke, di sini aku bakal panaskan atau cairkan dulu si waxnya. Dia cepet banget melelehnya dan dia juga cepet banget mengerasnya. Jadi harus cepet-cepet dipakainya. Karena wax ini nggak bisa dicuci ya, jadi kalian harus pakai tempat atau kuali yang memang udah nggak bakal dipakai sama sekali. Karena dia nggak bakal bisa dicuci, kayak gimana pun. Oke, kita lanjut ke cara pemakaian wax untuk merapihkan alis aku. Karena wax ini cepet banget mengeras atau cepet banget mengering, jadi kalian harus tahan panas. Cara pakai wax ini benar-benar ribet banget ya. Cuman yang aku suka, dia tuh kalau ngangkat itu benar-benar dari akarnya banget. Terus si bulu-bulu lembutnya itu semua keangkat. Jadi bukan hanya bulu-bulu yang panjang-panjang aja, tapi bulu-bulu yang lembut juga bakal keangkat sama si wax ini. Dan aku udah pakai berulang kali karena aku lebih suka menggunakan wax dibandingkan menggunakan cukuran atau menggunakan cabutan kayak susah gitu. Kalau kayak gini kan kayak sekali tarik kena semua gitu. Enggak semua sih, cuman kenanya itu lebih banyak kayak gitu.
Ini satu alis sudah selesai. Aku bakal balik lagi setelah selesai alis yang satu laginya, oke? Untuk alisnya udah selesai dua-duanya. Ya nggak rapi-rapi banget sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Terus di sini aku bakal lanjut mencabut kumis tipisku. Wax ini selain aku gunakan untuk merapihkan alis, kumis tipis yang ada di bagian bibir aku juga gunakan untuk mencabut bulu-bulu yang ada di dalam hidung aku. Seperti kayak gini, ini lebih seru lagi kalau kalian lihat. Nope. Untuk rasa sakitnya sih nggak terlalu banget ya untuk sakitnya. Cuman karena kita takut kan, takut gitu. Jadi rasa sakitnya itu dari takutnya itu. Kalau rasa sakit dari dicabut bulunya sih nggak terlalu sakit banget. Ya takutnya karena kita kayak udah deg-degan sebelum merasakan kayak gitu. Nope. Dan jadi itu dia gimana caranya aku menggunakan wax untuk merapikan alis aku, untuk mencabut kumis-kumis tipis aku, dan juga mencabut bulu-bulu hidung. Tapi aku menggunakan wax ini bukan hanya untuk alis, kumis, ataupun bulu-bulu hidung ya. Jadi untuk keseluruhan tubuh aku juga pakai di bagian ketiak, terus aku juga pakai di bagian tangan kalau misalnya lagi ada bulunya, di bagian kaki, di bagian yang mana kalian mau cabut aku biasanya menggunakan wax. Jadi aku lebih suka menggunakan wax dibandingkan menggunakan kerokan atau pakai mesin yang untuk pemotong bulu kayak gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau habis dicukur atau habis digundul pakai mesin yang untuk pemotong bulu itu, dia jadinya bakal kasar, jadi kayak nggak lembut lagi kayak gitu. Tumbuhnya itu lebih kayak kasar gitu. Jadi pada itu aku lebih suka menggunakan wax kayak gini. Karena kalau menggunakan wax, dicabut pakai wax ini, dia kan dicabutnya dari akarnya banget ya. Jadi kalau tumbuh tuh benar-benar tumbuh bulu yang baru lagi kayak gitu. So guys, videonya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa like video ini, please comment, subscribe, dan satu lagi nyalain bell notifikasinya biar kalian gak ketinggalan di saat aku upload video baru. Dan jangan lupa juga follow my Instagram. Oke, see you guys.